Hai hey guys, jumpa lagi di channel Wise Trip Mega. Terus nah, kali ini gue mau judi karena udah terkumpul sama sekitar 10 hari gue ngumpulin token untuk judi. Nah, buat wishpool, terus mata pasir bintang, kupon dan lain-lain gitu. Oke. Setuju kan gue agak bingung mau nonton apa lagi karena aku dua cuma gitu-gitu doang mainnya dan berhubung flutter gue habis, gue udah gak tau mau ngapain lagi. Jadi gue mulai nyobain-main game lain, itu akan story. Jadi nanti gue mau nonton juga, oke? Okay? Okay, first thing first, kita... Udah gitu? Mana sih? Push pull dulu. Ini dulu. Nggak worth it sih ya menurut gue untuk lo tuker kupon lo ke wishpool ini. Kenapa? Karena ini tuh sumpah nggak bener banget. Kayak yang ini tuh kemungkinan dapatnya itu kecil banget, jadi nggak worth it banget kalau lo tuker kupon ke sini. Lebih mending lo tuker kupon lo buat beli paket di mall, itu tuh lebih kemungkinan dapatnya itu besar. Apaan sih baju 7 hari doang lebay? Oh, ada yang lama banget, gue pikir ada sayap. Gila, ampas. Ya, salah. Kemudian kita biasanya tuh buka paket yang ini ya. Ntar kita keluarin sepi dulu. 4 boleh. Ntar gue mau ngasih makan baby dulu ya, Pak. Terus kita kesini. Jual metan mainan paket yang kita buka semuanya. Oke, box sensor gua ada banyak tapi sepertinya ampas, seperti yang kita tahu selama ini biasanya juga ampas. Kita buka dulu ini, mudah-mudahan dapat flutter. Gua cuma mau dapat flutter doang karena flutter gua tuh minus 17 untuk mini jatnya, tapi kan nggak ada kan, gila setengah mati gua nyari flutter. Padahal gue tuh mau ngegatin di mini gue, tapi karena gak ada flutternya juga percuma aja gitu. Walaupun gue udah, walaupun misalnya udah punya serpiannya pun percuma. Ini nih, biasanya ada flutter juga nih. Kita buka ya. Ini kan gak tau dapetin flutter kan. Ya. Sip. Soalnya dapet kiss, biasanya gak dapet kiss itu banyak banget. Tuh kan. Kita tuh oke, terus sama lagi ini tuh kado elf enggak, ini palingnya biasa 1972 dengan ini ada banyak angel gold di sekitar 17.000. kemudian kita buka door universal, mau ditukar ke yang mana? Yang hoki dulu. Gue ini si Blood Moon hoki dapat sepatu itu juga cuman beli berapa biji doang. Blood Moon kan ini ya, Blood Awakening deh. Nah, kita tukar berkesempatan mendapatkan semua ini. Nggak ada flutter ya, kecewa gue kalau nggak ada flutter tuh. Dapat sarung tangan 7 hari ampas. Gue paling benci baju sewaan yang mana itu tuh gak berarti, oke? Terus udah ini teh. Box azur.
baju permanen dagunya, jancuk. Makanya gue beli lagi box kasur ya. Gue gak tau kayak ampas ke sih. Tapi gue udah punya semua sih. Tapi darupinya juga sayang kalau gak dipakai, jadi gue beli box kasur selalu. Tau juga sih, walaupun isinya juga gak bagus ya. Gue sih berharap dapat sayap, tapi gak tau sampai kapan dapat sayap sih itu. Karena kemungkinannya emang kecil banget tuh dapat sayap gitu. Kemudian biasanya tuh gue buka ini. Terus sekarang gue tuh lagi gemini. Gue tuh gemini itu yang udah dapat itu tuh boneka itu. Tapi tongkatnya belum dapat. Gitu, tongkatnya lumayan sih. Gak tau lah. Gue sih cuma maunya dapat ini aja sih, dapat apa namanya, serpihan sama ya lumayan lah kalau baju mah gitu, pengen dapat baju. Ini kayaknya gue lainnya sepi deh, maksudnya sesuai, gue pengen pindah lain. 3 aja lah. Coklat, kayaknya ada cincau. Ini buka 10. Oke. Aneh. Nampas banget hari ini, gue males kalau dapet nampas tuh. Kecewa hatiku ini. Gue menangis. Biasa-biasa. Terus kita biasanya buka ini namanya, oh ya, ke medal. Udah gue udah ada berapa nih, 80 ya, lumayan. Tuker 40 lagi berarti ya. Nah udah kan, sip. Gue tuh biasanya buka ini kenapa? Karena gue mau dapat itu aja yang buat ininya, baju, rambut, stocking, sepatu gitu loh. Kulit banget sih. Orang dapat sayap, gue dapat apaan gitu? Flutter dulu cuma satu. Ih, gue mau tambah males main game nih. Empasnya keterlaluan anjir. Sangat keterlaluan. Dan telur pun gue udah gak butuh sekarang, jadi gue gak mau buka. Oke, sekarang kita buka yang namanya paket. Oke. Kita biasa lagi. Ini gue tuh mau nyelesain dulu satu setnya. Jadi apa yang gue belum dapet gue beli terus. Jadi ini dulu kayaknya. Oke deh, biasanya gue beli. Dapat berapa bol? 29, lumayan. Nah, terus ini gue baru dapat rambut. Oke, gue pengen deh ini nih. Gue pengen beli dikit dulu aja ya. 9 biji gitu. Pas di 10 misalnya. Ya rambut 7 hari. So rambutnya pengen yang permanen itu doang. Dah pas. Gila, ampas banget sih. 7 hari semua. Ini gue udah punya. Ini gue punya rambut. Ini udah lengkap, ini udah. Udah deh, cuma gitu doang. Soalnya kita beli yang lain dulu aja, misalkan ini. Gitu ya.
Bombs. 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 Absolut. Ih, ya udah lah, disini aja semua, disini capek gue. Wow, sangat ampas sekali hari ini. Gila, makanya gue males main AU tuh. Gak ada yang bagus tepatnya. Udahlah, konten penuh keempatan. Gila, gak dapet apa-apa. Permanennya tapi dapet ke sih. Gak tau, gue kagak perhatiin juga. Enggak tahu apa saja. Nah gitu susahnya kalau misalnya udah pada dapat semua paketnya, nah tinggal dikit-dikit gitu. Itu susah pakai kalau ampas. Nggak tahu lah, gue tuh ya taunya kalau auto, kalau misalnya lu tuh dapat bagus ya, hoki. Ntar tuh dia turunin lagi rating keberhasilannya supaya lu tuh ngeluarin jadi banyak duit untuk dapetin item yang lu mau. Kayak gitu sih menurut gue. Nah gue mau sekarang jadi alkimia dulu, soalnya auto abasnya betul-betul parah, males gue. Gue juga udah main males maininnya, tapi gimana ya, masih laku sih. Sayang juga udah karakternya udah bagus, kalau mau pergi dari game ini pengupensi gitu, jadi ya lanjut lah, tapi gak begitu sering mainnya. Nah sekarang untuk kita kali ini, masih nonton channel Perspektif.